Selagi tidak bergaduh, bertumbuk, negeri Pulau Pinang menawarkan satu suasana untuk kebebasan bersuara. Jadi kita berharap semua peserta-peserta sama ada sokong mana-mana pihak, menentang mana-mana pihak perlu menghormati undang-undang dan juga menghormati hak kebebasan pihak yang lain untuk menyuara, supaya walaupun ada dua pihak yang bertentangan pandangan dan pendapat, maka hak untuk menyuara dan kebebasan untuk menyuara tidak tersekatlah atau diancam oleh mana-mana tindakan yang diambil oleh pihak-pihak tertentu.